memang sudah takdir kita harus mati seperti ini. Jadi bagaimana dengan Felix? Kita harus selamatkan Felix. Soalnya laku juga dia kalau dijual manusia. Lomok-lomoknya mantap soalnya. Aku ada ide sayang. Ide apa tuh sayang? Kamu yakin sayang? Aku yakin sayang, demi anak kita. Jadi begitulah pak, ceritanya pak. Saya mengerti pak babi. Saya juga punya anak dan anak saya masih satu. Dan kami sangat menyayangi anak kami. Apapun akan kami lakukan untuk menjaga dan merawat serta memastikan masa depan anak kami. Jadi bapak mau kasih harga berapa untuk menjual diri bapak, ibu dan anak bapak? Berapa saja pak, kami sangat senang pastinya pak. Selama harga itu tidak merugikan kami dan memberatkan bapak. Baik pak, kami beli pak babi, mak babi dan anak kalian seharga 1 juta ya. Murah kali pak. Ya sudah 2 juta pak. Masih murah itu pak, bisa naik lagi lah pak. Kalau 3 juta pak, bapak ini beli 3 babi pak. Walaupun hanya kami berdua yang bapak potong, dan anak kami bapak pelihara sampai besar, tetap saja harga 3 juta masih kecil, pak. Bagaimana kalau 1,5 juta, pak babi? Nah, itu dia, pak. Cocok kali, pak. Dilihat, pak, 1,5 juta, pak. Kalau begitu kami pulang dulu, pak. Besok kami akan menyerahkan diri kami untuk dipotong. Burung elang ikan hiu. Baik, pak. Hati-hati di jalan. Felix, mulai besok kamu tinggal dengan keluarga Bapak Panggabean ya. Kenapa, Pak? Kami menjual diri kami dan kamu, nak. Dengan syarat hanya kami yang dipotong dan kamu akan dijaga dan dirawat serta dibebaskan ketika dewasa, nak. Jangan sedih, nak. Kami nggak mau kamu sedih. Semua ini Bapak dan Mama lakukan karena kami sayang sama Felix. Tolong maafin kami ya, nak. Kalian pikir aku bahagia hidup di dunia ini tanpa orang tua? Kalian pikir aku akan... Bapak sama Mama jangan tinggalin Felix. Felix gak punya siapa-siapa selain Bapak dan Mama. Gak ada pilihan lain, nak. Kami gak mau kamu juga jadi saksang atau yang lainnya, nak. Karena ini bulan Desember. Pak, jangan tinggalin Felix. Mama jangan biarin Felix sendiri, Ma. Maafkan kami, nak. Ini semua demi kamu. Bapak sama Mama jahat sama Felix. Terima kasih dongan. Jangan lupa like dan share ya. Tuhan Yesus memberkati.